Oke, teman-teman perempuan, saya ketika ini berada di Dewan SMK Pengalat, di mana di sini diadakan pembaksinan bagi dos kedua bagi mereka yang telah menerima dos pertama pada 2 minggu lalu. Dan dijangkakan di sini seramai 1,800 penerima dos kedua yang lengkap mengambil vaksin akan menerima vaksin pada hari ini. Dari segi pendaftaran buat masa ini, berapa hari sudah kami buat nih kan? Ini hari keempat sudah. Untuk second dose hari kedua lah. Untuk kampung Pengalat Kecil, Bundusan dan Beringis. Alhamdulillah setakat ini semua berjalan lancar. Terkawal lah dari segi orang datang, orang ramai, penjarakan boleh dapat kawal lah. Sepanjang program hari ini, biarpun agak ramai, penduduk-penduduk yang datang mengikut mesin jahtera lah kan. Jadi dia memang ramai tapi boleh dikawal lah, terkawal. Dengan bantuan rela, YEPAM dan staff-staff UTM. Untuk suasana hari ini nampak semuanya tenang dan tidak begitu crowded lah. Nampak semua diatur dengan baik. Semua baik. Ya, walaupun segelintir daripada ada beberapa OKU masih boleh berjalan dengan lancar lah. Masih boleh berjalan dengan lancar. Oke, untuk pada hari ini keadaan terkawal, ada masalah itu biasalah, masalah sedikit saja, tetapi pada dasarnya, pada keseluruhannya terkawal. Dan kita begitu berterima kasih kepada masyarakat yang terlibat mengambil jarum dos kedua ini karena mematuhi SOP lah. Kan sepanjang kita bertugas, sentiasa memberitahu dan menegur, sentiasa mematuhi SOP itulah. Alhamdulillah, rasa macam selamatlah setelah divaksin ni. Macam seolah-olah lepas daripada tanggungjawab sudahlah. Macam tu, rasa macam ketakutan tu kepada COVID tu ada kurang sikit lah, walaupun berwaswat pada. Macam tu. Bagaimana dengan istri? Sama juga, macam tu juga. Perasaan saya lepas kena vaksin hari ini sangat lega lah, syukur Alhamdulillah. Sangat lega sebab sudah divaksin lepas berapa hari menunggu dan happy. So, lepas ini boleh dine-in sudah. Saya rasa relief sebab sudah dapat second dose. So, boleh jalan, tak juga lah, jangan jalan, stay at home. Ya, feel safer. Ya, pengalaman pahit itu biasanya bila kita mengurus keadaan suasana seperti macam ini, yang menerima dos pertama dan kedua, minta dipercepatkanlah. Itu pengalaman pahit dan berpusu-pusu. Sehingga kan kita pun mengaturkan jarak-jarak mereka mengikut SOP yang ditetapkan oleh KKM dan JKM. Dan pengalaman manis pula, kita boleh dapat pengalaman seperti macam petugas CPM ni dan juga agensi yang lain yang ada sekarang ni. Kita boleh saling kenal mengenali dan juga saling boleh mengeratkan persepaman antara satu dengan yang lain. Masalah kecil-kecil remeh-temeh itu adalah sikit-sikit macam yang kadang-kadang orang luar datang apa semua kan, kami sambut cara baik juga lah. Kami dari segi untuk keperluan orang kampung yang kami target tuh, semua turun. Dalam 90% semua dapat datang juga lah yang untuk vaksin. Apa yang saya harapkan untuk yang belum vaksin, supaya cepat-cepatlah vaksin supaya kita dapat tangani COVID ini sama-sama. Saya harap
kita ikut macam jejak langkah orang warga-warga Labuan. Dia orang masuk sudah ke Pasar 4, kita masih lagi orang bilang Pasar 2 lah, Pasar 1. Jadi kalau kita mau, kita mesti keluar vaksin lah semua macam warga Labuan supaya kita hidup seperti sebelum COVID-19. Insya Allah, kenapa Labuan boleh vaksin semua, tiada pula yang meninggal. Kenapa kita di Sabah pula takut? Tiada kita dengar orang yang kena vaksin di Labuan ni yang orang bilang meninggal. Tiada. Itu semuanya cerita kosong, salah cerita, tiada apa fitnah. Dia begini, harapan kita sebagai pihak yang anu ni dibagi kuasa ini, kita mengalu-alukan supaya semua masyarakat ini akan mengambil vaksin ini. Janganlah kita terpengaruh mana-mana teman-teman yang tidak berasas. Sebenarnya ini baik untuk diri kita dan juga kita, untuk keluarga kita juga. Bagi saya, untuk yang penerima vaksin ini, lebih baik lagi menerima daripada kita tidak menerima. Sebab menerima satu dos dan dua dos ini akan mengurangkan kita punya jangkitan COVID-19 yang sekarang sedang berleluasa. Jadi bagi saya, terimalah dos yang ada dan jaga SOP untuk diri sendiri dan kita kena jaga kita. Jadi inilah yang kita harapkan, tuan-tuan puan-puan, di mana masyarakat umum menyedari kepentingan vaksin, ya, menyedari kepentingan vaksin bagi mengekang penularan COVID-19 dan menghentikan pandemik ini. Dan ini adalah message yang kita ingin sampaikan kepada semua orang. Jangan takut untuk divaksin, datanglah segera di mana-mana pusat pembaksinan iaitu PPV di sekitar daerah anda. Dan jika anda mendengar program outreach, ya, program outreach anjuran COVID-19 Immunization Task Force CITF, datanglah segera untuk divaksin. Saya Muhammad bin Abdul Rahman, dengan ini melaporkan.